Assalamualaikum. Hai, apa khabar anak-anak tahun 6? Bertemu lagi kita dalam video sini bersama dengan Cikgu Syukri Hassan. Okey, kali ni cikgu berada dekat studio cikgu ni. Okey, kita nak belajar apa? Kita nak belajar pada unit yang ketiga, ilusi dan realiti. Tajuk kecilnya Kaktus Khatulistiwa. Kita nak belajar teknik melukis, montas dan juga collage untuk menghasilkan karya yang sebegini, seperti dalam buku teks. Cuma cikgu buat lain sikit lah. Okey, kita dekat pada buku kan. Ni buku lah kalau nampak. Okey, ada buku dia. Okey, sebenarnya tak kisah buku apa pun boleh. Ni contoh sahaja. Dah bersedia? Jom kita berkarya. Antara alatan dan bahannya untuk kita menghasilkan karya bertajuk Kaktus Khatulistiwa. Okey, yang pertama kertas lukisan, kertas warna, kain felt, pensel untuk melakar, pensel warna untuk mewarna, gunting, gam kuat, gam glue stick dan juga bahan bercetak. Bahan bercetak ni maksudnya gambar-gambar kaktus lah. Okey, itu saja. Jom kita berkarya. Langkah pertama, kita mulakan dengan menggunting bahan bercetak. Cikgu mulakan dengan pasu dulu. Cikgu ambil pasu yang besar ni. Okey, pasu ni kat mana cikgu dapat? Semestinya cikgu Google lah. Cikgu cari dekat internet, kemudian cikgu print. Saiz tu kita tentukan lebih kecil daripada kertas A4. Sebenarnya kita boleh agak-agak je. Tak, sebab kita nak tampal daripada buku, jadi tak perlulah besar sangat. Cukup saiz sedikit kecil daripada A4. Cikgu tampal dulu pada kertas lukisan. Alang-alang kita dah pegang gam, kita dah pegang gunting. Cikgu ambil bahan bercetak yang lain, iaitu gambar-gambar kaktus tadi. Okey, cikgu gunting untuk dapatkan kaktus, gambar kaktus yang sebenar ni lah. Pada bahagian ni kita gunakan teknik montaj. Kita susun ikut tema kaktus. Okey, gunting imej pokok kereta ni, kemudian susun pokok kereta pada gambar pasu yang mula-mula tadi, dengan menerapkan unsur ruang yang harmoni dalam karya. Okey, ini antara kereta yang cikgu dapat. Cikgu dah gunting siap-siap. Okey, jadi mudah kerja kita, cepat. Okey, langkah kedua, kita menggunakan satu teknik lagi, iaitu teknik lukisan. Okey, teknik lukisan diaplikasikan dengan melukis gambar pokok kereta menggunakan pensel warna. Pensel warna tu tak kisahlah, kita ambil warna hijau lah, paling senang kan. Garisan yang dibuat biasanya kita ambil gunting, gunakan gunting ni.
Terus yang lebih cantik dan menarik, kamu boleh gunakan. Okey, buatlah ikut kreativiti masing-masing. Okey, yang penting kita enjoy. Tiap pengasian daripada cikgu, penggunaan bentuk, jalinan dan warna disusun secara seragam, menimbulkan harmoni dan memberikan ketenangan. Seperti mana yang kita hasilkan itulah. Okey, satu lagi, pemilihan bentuk pokok kaktus, yang pelbagai mewujudkan kesatuan dalam gubahan karya. Maksudnya, ada macam-macam jenis kaktus. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang gemuk, ada yang kurus. Ya, jadi, wujudnya kepelbagaian dari segi bentuk dan juga kesatuan. Bila mana kita gabungkan semua kaktus-kaktus yang pelbagai saiz ini dalam satu pasu yang sama. Alhamdulillah, karya kita pun dah siap. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton video ni daripada awal sehingga habis, daripada unit pertama, unit kedua dan unit yang ketiga ni. Okey, kita jumpa lagi pada video akan datang dengan projek-projek terbaru daripada Cikgu Syukri. Macam biasa, like, share dan subscribe channel Cikgu Syuk sebagai tanda sokongan. Okey, kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.